everyone, welcome to my first podcast. Jadi ini adalah podcast pertamaku di channel ini. Dan hari ini aku sudah mengundang bintang tamu yang super duper riweh. Say hi guys. Hi. Hi. Hai semuanya. Hai. Halo semuanya. Well, jadi kalian ini bocil-bocil yang main di drama Alga Story itu kan? Aduh, aku kok kebelet pipis ini. Ih, Maki, kamu ribet banget, orang udah mau mulai juga. Ini cara pakainya gimana ya, Kak? Aduh, itu cara pakainya kebalik, Cil. Parah si Vano, malu-maluin. Baru pertama kali soalnya. Oke, kita mulai perkenalan aja kali ya. Coba kalian kenalin satu persatu deh. Hai, kenalin, aku Zalina. Hai, kenalin, aku Alvin. Hai, kenalin, aku Maki. Hai, kenalin, aku Kalandra. Hai, kenalin, aku Elvano. Oke, sekarang aku pengen tahu deh, awal mula kalian itu bisa ikutan di drama Alia Story itu gimana tuh ceritanya? Siapa nih yang mau jawab? Alvin aja kali ya. Alvin tuh di sini leader bukan sih? Enggak. Kita enggak ada leader-leaderan, Kak. Jadi awalnya ya kita semua ikutan casting. Malah sebelumnya aku yang dikasih peran Kala loh. Tapi karena wajah aku ini mirip sama Papi Alvaro, jadi aku dikasih peran Alvin. Yang lainnya sama nih ikut casting juga. Bisa kalian ceritain gak sih karakter kalian tuh gimana di dramanya Alia Story itu? Kalau Zalina itu anaknya agak pemalu, pendiam, imut-imut. Ya dia itu anggun gitu dan baik. Aku. Kalau Maki itu anaknya periang, sahabat yang baik, agak cerewet, posesif ke Alvin. Karena Alvin itu udah dianggap teman deket banget gitu loh. Suka iri ke Zalina. Kalau Vano itu dia sahabatnya Kala, apa yang Kala lakuin dia selalu dukung, ikut aja gitu, ikut-ikutan aja. Kayak gak punya pendirian artinya ya. Nah kalau Kala sendiri gimana nih karakternya? Kala itu anaknya manja, tapi kalau di sekolah sok jagoan gitu Kak. Terus bersaing sama Alvin, Kala tuh harus jadi pusat perhatian lah kayak gitu. Makanya dia kenapa gak suka sama Alvin. Kalau Alvin sendiri gimana nih? Kalau Alvin itu digambarkan karakternya tuh dia anak yang pinter, ceria, terus dia friendly, disukai banyak orang karena dia ganteng. Sok ganteng emang si Alvin. Kalian iri? Gantengan juga papa aku, Vin. Kalian belum lihat aja seberapa ganteng papa aku. Oke. Ini kalian kan masih pada sekolah ya. Terus waktu syutingnya tuh kapan sih? Kita syuting itu biasanya sehabis pulang sekolah, Kak. Biasanya suka sampai jam berapa tuh kalian menghabiskan waktu itu di lokasi syuting? Ya, sampai sore aja sih. Kadang malam, tapi gak malam-malam banget. Oke. Jadi menyesuaikan jadwal kalian ya. Nah sekarang ceritain dong susah senang kalian selama syuting bareng. Itu ada gak sih momen yang lucu gitu bagi kalian? Banyak ya. Kayak waktu aku sama Kala yang lomba sepeda itu loh. Iya, itu Kala sampai diajarin dulu naik sepeda. Iya sih, Kala kan aslinya gak bisa naik sepeda. Wah, yang bener. Terus gimana tuh ceritanya? Malu lah, jangan diceritain di sini. Kala kan aslinya gak bisa naik sepeda, terus diajarin dulu kan sama om siapa waktu itu sampai bisa. Waktu itu kan Kala nyoba naik sepeda kan, sendirian gitu. Terus tiba-tiba dia jatuh ke parit dong yang ada tainya. Anjir, malu banget lah kalian, buka aib. Waduh, masa? Ya ampun. Parah nih kalian, cepu. Dia akhirnya harus mandi dong, soalnya bau banget. Kasihan banget ya Allah. Awas ya, aku cepuin juga ya aib kalian. Oh iya, kamu inget Gavin yang di episode Zalina diculik?
kamu kan harus gendong dia. Itu kamu jatuh berkali-kali kan? Iya benar. Soalnya Zalina itu berat banget. Ih, seru juga ya. Nih, kalau gitu ada nggak momen bapernya nih? Cie, maki. Maki nih mas sama Alvin. Wah, yang mana nih? Kasih tahu dong. Jadi malu. Apaan sih Maki? Cepet jawab. Yang Alvin bilang kalau kalau Maki itu cantik. Sama yang waktu Alvin nyelamatin aku dari penculik. Cie, Maki. Cie, Maki. Jangan sampai salahin ya. Apaan sih emang di naskahnya gitu kok? Kayaknya Maki baper beneran gak tuh? Cie, Maki salahin. Apa enggak kok? Tapi di ceritanya Maki tuh suka sama Alvin kan? Iya ceritanya. Aduh, so sweet banget sih. Oh ya, boleh kasih tahu nggak sama teman-teman spoiler deh buat episode ke depan itu kira-kira apa yang bakal menarik gitu? Bakalan ada momen ulang tahun, terus camping, acara festival, sama kasih tahu jangan nih. Yang mana tuh? Yang sama Maki itu, yang baper ke Alvin. Wah, apa nih? Penasaran, kasih tahu dong. Momen bapernya Maki ke Alvin. Eits, jangan dulu dikasih tahu dong. Wah, kenapa tuh? Masih rahasia ya? Iya dong. Oke, kita biarin aja penonton pada penasaran ya. Wah, kayaknya bakalan makin seru nih. Well, kita kan udah cukup ngobrol ini itu ya. Dan sekarang kita sampai di segmen terakhir nih. Nah, jadi ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang suka nonton kalian. Mohon dibantu ya Kak Rain, kerja dong. Nah, jadi Kak Rain ini adalah tim kreatif dari podcast ini. Sapa dulu dong. Hai Kak Rain. Halo semuanya, salam kenal ya dari aku sama Rain. Oh iya, Kak Rain juga suka sama salah satu dari mereka kan? Iya betul, aku suka sama karakternya Maki sih. Soalnya unik aja gitu. Waduh, makasih Kak, lap sekebun deh. Oke, nanti tolong munculin pertanyaannya di layar ya Kak. Jadi ini pertanyaan yang paling banyak ditanyain. Coba kita lihat satu persatu ya. Oke, kita lihat ini dari Aira, Redmi dan teman-teman yang lainnya pada nanyain rata-rata Alvin suka sama siapa. Nah, gimana tuh Vin? Kamu harus jawab. Katanya Alvin suka sama siapa? Suka gimana ya maksudnya? Kalau suka sebagai teman, aku suka sama semuanya sih. Tapi kalau suka kayak suka ke lawan jenis, aku nggak ada kepikiran ke situ sih untuk saat ini. Jadi aku nganggap semuanya teman. Oke, udah dijawab ya. Next dari Salsa Channel 23. Alvin, makanan favoritnya apa? Terus suka sama siapa? Tadi udah jawab ya. Kalau makanan favorit aku itu, aku suka makan burger sih. Oke, next pertanyaan dari Violendra. Halo Kak, kalau boleh tahu Alvin itu kelas berapa ya? Nah, dijawab Vin. Kamu kelas berapa sekarang? Sekarang aku baru kelas 3 SD. Sama teman-teman juga sama. Next, ini ada pertanyaan dari Kak Reni. Coba kamu aja deh yang bertanya langsung ya. Oke, aku nanya ya. Maki lebih suka Alvin atau Kala? Nah, ayo tuh Maki dijawab. Lebih suka siapa katanya? Alvin atau Kala? Kalau ditanya lebih suka sama siapa, dua-duanya aku suka sih. Karena dua-duanya tuh ganteng ya. Tapi kalau lebih milih, aku lebih milih Alvin dong. Makin ini ada-ada aja ya. Oke, next pertanyaan dari Rusni Pakaya. Alvin warna favoritnya apa? Zalina warna favoritnya apa? Semoga dijawab. Kalau aku warna favoritnya itu abu-abu sama hitam sih. Kalau aku lebih suka warna pink sama putih. Oke, next question ini dari Hisya. Pertanyaannya, cita-cita Alvin jadi apa?
siapa yang suka sama Alvin, itu aja. Oke, ini dari siapa ya? User di sininya. Oke, nanti Alvin sama si Ayam bakal temenan baik gak? Ayam, huh? Ayang mungkin ya. Bukan Ayam sayang. Oke, satu lagi dari Glorin Jili Wisan. Aduh, susah banget namanya. Pertanyaannya buat Alvin, Alvin suka warna apa? Satu, merah, kuning, hitam, itu aja semoga dijawab. Tadi udah jawab ya, Alvin sukanya warna hitam dan abu-abu ya Vin ya. Kalau cita-cita, aku sebenarnya kepengen banget jadi polisi tuh. Tapi gak tahu deh kedepannya mau jadi apa. Terus kalau ditanya siapa yang suka sama aku gak tahu ya, karena harus nanya sama orang lain. BTW, aku sama Ayang itu nanti pasti baikan kok. Kita bakalan jadi teman, ya teman dekat gitu. Oke, okay, next dari user apa nih? Q&A. Kak suka, oh ini buat aku ya. Ini buat Maki nih. Maki kenapa bisa suka sama Alvin? Terus buat Kala, Kala kenapa benci sama Alvin? Zalina suka sama Alvin atau Kala? Alvin hobinya apa sih? Ini pengen dijawab sama Alvin kayaknya ya. Kenapa aku suka sama Alvin? Karena mataku masih normal ya. Alvin itu ganteng banget, woy. Benci itu sebenarnya cuma ada di karakter film aja ya, karena jadi si Alvin itu ngerasa saingan aku, makanya aku gak suka sama dia. Tapi aslinya kita berteman loh. Kalau aku ditanya lebih suka Alvin atau Kala, aku milih dua-duanya sih, karena dua-duanya juga teman baik aku. Oke, okay, buat next question biar Kak Rin aja yang bacain ya. Oke, okay, Kak Rin? Iya, oke okay, Kak, biar aku gak makan gaji buta ya. Oke, okay, pertanyaan dari Azizah Liana. Apakah Alvin suka sama Zalina? Hobi Alvin apa? Alvin suka minum apa? Minuman apa? Aku suka sama Zalina karena Zalina itu teman aku. Terus hobi aku itu main. Satu lagi, aku suka minuman apa? Aku sukanya minum air putih. Oke, okay, next. Ini ada pertanyaan dari Adelia. Pertanyaan banyak ya, Q&A untuk Alvin. Tanggal ulang tahun Alvin berapa? Sekolah Alvin di mana? Alvin suka sama siapa? Umur Alvin berapa? Warna kesukaan Alvin? Dah segitu aja, makasih banyak ya, semoga dijawab. Tanggal ulang tahun aku itu tanggal 25 Februari, sebentar lagi. Aku sekolah di SD Sakura. Aku suka sama siapa? Bingung, karena aku gak suka sama siapa-siapa. Sukanya sama Doraemon. Warna favorit aku tadi udah jawab ya, warna hitam sama abu-abu. Oke, langsung aja ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Isnilam. Buat Maki nih, makanan kesukaan Maki itu apa? Terus minuman kesukaan Maki apa? Warna kesukaan Maki apa? Udah itu aja. Dan buat Alvin, kenapa gak punya adik? Kalau makanan kesukaan aku itu, aku suka makan sushi. Terus kalau minumannya aku suka ocha. Aku suka banget sama makanan Jepang gitu. Yang terakhir, warna favorit aku adalah merah. Masalah kenapa aku belum punya adik, ya itu harus ditanyain sama mami sama papi aku. Oke, okay, next. Ini ada pertanyaan dari Zelna CH. Untuk Zalina nih. Zalina suka sama siapa? Makanan favorit Zalina apa? Minuman favorit Zalina apa? Segitu aja, makasih. Makanan favorit aku itu spaghetti. Kalau minuman favoritnya aku seneng sama orange juice. Kalau ditanya suka sama siapa? Ini pertanyaannya suka sama gimana ya? Sesuatu hal yang bikin aku favorit atau apa? Kalau misalkan suka sama kayak lawan jenis, kayak pacaran gitu. Mungkin ya, aku belum tertarik sama siapa-siapa sih. Iya ya, kalau misalkan ditanya Zalina lebih suka sama siapa, mungkin lebih suka tuh kayak lebih milih ke siapa ya. Ya suka sama seseorang gitu, sama lawan jenis. Kayaknya yang ngasih pertanyaan kebanyakannya ke Alvin atau ke Zalina deh. Terus kita gak dianggap deh, mendingan kita tidur aja yuk, Vano. Iya nih, kita gak dianggap, gak asik banget kalian. Iya juga ya, benar juga. Dari tadi pertanyaannya buat Alvin terus, karena di sini yang populer Alvin mungkin ya. Ntar kita cari pertanyaan buat kamu deh. Oke,
baiklah, next ini pertanyaan dari user siapa ya namanya? 1. Alvin suka sama siapa? Pasti yang ditanyain ini ya. 2. Kalau dewasa, Alvin mau menikah sama siapa? Hobi Alvin apa? Terus Alvin suka nonton film atau main game apa mungkin ya? Oh iya, Alvin kenapa gak coba bikin penampilan Maki berubah gitu? Harus jawab, Alvin. Aku tuh belum kepikiran suka-sukaan sama siapa aja gitu. Apalagi buat kepikiran nikah, ya Allah, aku masih bocil woy. Hobi aku kan main ya, tadi aku udah bilang main ya, main apa aja, mau main keluar atau main game gitu. Kalau untuk merubah penampilan Maki, itu bukan tugas aku guys, itu tugasnya sutradara. Jadi Maki tetap unik dengan penampilan yang sekarang, aku suka. Oke, baiklah, next. Ini ada pertanyaan dari fans Amel CH, Q&A untuk Alvin. Kapan Alvin punya adik? Terus kalau nanti Alvin punya adik, pengen cowok atau cewek? Nah, ini satu lagi buat Zalina ya. Zalina suka sama siapa, Alvin atau Kala? Tadi udah jawab ya. Kapan lanjut vlog keseharian Zalina dan keluarganya? Itu aja. Kak, gak tahu lagi aku, semoga dijawab ya kak. Semoga lagi. Semangat terus kak. Oke, okay, thank you. Soal adik, kalau ditanya aku pengen adik cewek apa cowok, aku kepengennya adik cowok sih. Soalnya biar bisa aku ajak main juga. Tapi kalaupun misalkan aku punya adik cewek, ya gak apa-apa sih. Next, ada pertanyaan dari Naf55. Untuk Zalina, hobi Zalina apa? Dan untuk Alvin, film favorit Alvin apa? Segitu aja kak. Film favorit aku itu, aku suka sama film anak-anak ya tentunya. Aku suka sama film Super Wings sih. Seru aja ceritanya. Kalau ditanya hobi, aku hobinya menggambar sama dengerin musik. Oke, okay, next pertanyaan dari Ganis Ade. 1. Alvin makanan favoritnya apa? Tadi udah ya. Siapa yang paling ngeselin di antara mereka? Yang 3, pengisi suara ada berapa orang? Udah segitu aja, semoga kepilih. Semangat kak, makasih. Nah, coba dijawab deh. Siapa yang paling ngeselin di antara kalian di lokasi syuting? Si Zalina lah, Zalina tuh yang paling ngeselin tau, dia tuh jahil banget. Kayak pendiam, tapi sebenarnya dia tuh pecicilan orangnya. Oke, okay, next pertanyaan dari Airin. Punya papa ganteng gimana rasanya sih, Vin? Nah, satu lagi ini dari Freyana JKT48. Hai Sisren, Mi Okta. Oh, dari Okta mungkin ya ini. Q&A-nya buat Alvin. 1. Alvin suka sama siapa? Tadi udah dijawab ya. Menurut Alvin, Maki cantik enggak? Alvin mau punya adik lagi enggak, Vin? Alvin umur berapa? Alvin sayang sama Alvin sayang papi sama mami enggak? Alvin cita-citanya mau jadi apa? Segitu aja Q&A-nya, semoga dibaca ya Sisran and Alvin. Punya papi ganteng ya jelas bangga banget lah, karena keturunannya jadi bakalan ganteng banget. Kalau ditanya aku mau punya adik atau enggak, aku sih ya mau-mau aja, tapi sekarang aku sendirian juga gak apa-apa sih. Umur aku sekarang itu baru 9 tahun ya teman-teman. Menurut aku Maki itu cantik kok. Gak kalah cantik kayak Zalina. Cie, ada yang baper nih. Cita-cita aku kepengen jadi polisi. Aku sayang banget lah sama mami dan papi. Masa iya aku gak sayang sama orang tua sendiri? Ya gak sih? Oke, okay, ini pertanyaan terakhir dari Sudaryoni ya. Pertanyaannya, nama kepanjangan Alvin itu siapa aslinya? Dan juga nama kepanjangan Zalina siapa aslinya? apalagi nih, kakak dapat nama Alvin dan Zalina dari siapa? Makanan favorit, umur, tadi udah jawab ya. Alvin suka sama siapa? Dan juga Zalina suka sama siapa? Ah, ini pertanyaannya udah nih. Jadi kalau sekiranya pertanyaan sama, kita gak perlu jawab lagi ya. Oke, jawab aja Vin. Nama kepanjangan kamu itu apa? Nama panjang aku Alvin Putra Adi Wilaga. Kalau nama aku Zalina Kristaliana. Ini beneran gak ada pertanyaan buat Kala, Maki, sama Vano gitu. Gak usah sedih ya, mungkin lain kali ada pertanyaan lagi untuk kalian ya. Tapi makasih banget kalian udah mau datang ke sini. Jangan sedih deh. Oke, teman-teman, jadi kita sudah menjawab semua pertanyaan dari teman-teman. Dan mohon maaf kalau misalkan ada
komen yang gak terbacakan atau pertanyaan yang gak terbacakan ya, atau pertanyaannya sama. Jadi aku pilih cuman beberapa aja biar durasinya juga gak terlalu kepanjangan. Oke, teman-teman, kayaknya segitu aja dulu podcast hari ini. Podcast kita dengan teman-teman yang super duper imut-imut, lagi pada lucu-lucunya gitu ya. Kapan-kapan kita ketemu lagi di next video yang semoga lebih seru ya. Jangan lupa buat nonton Alia Story di channel ini. Oke? Oh ya, makasih juga buat teman-teman yang udah dukung channel ini ya. Oke, aku juga mau ngucapin makasih banyak buat kalian yang udah mau datang dan hadir di podcast ini. Sampai ketemu lagi ya. Bye, thank you semuanya. Makasih bye, udah nonton ya. Makasih semuanya. Jangan lupa nonton drama kita bye, ya. Terima kasih buat semuanya. Jangan lupa nonton drama Alia Story. Dadah, sampai jumpa lagi ya teman-teman. Bye. Sampai jumpa lagi. Makasih ya teman-teman.